Yo guys, welcome back to my channel again. Oke, jadi kali ini saya akan lanjut lagi main Ultraman Legend of Heroes. Nah, tapi kali ini kita akan lanjut lagi buat challenge ya guys. Jadi saya akan membuat challenge yaitu melawan Ultraman Belial, melawan si Belial ya. Tapi di sini menggunakan Ultraman Zero. Jadi sebelumnya udah saya pernah coba buat challenge melawan si Belial menggunakan si Ultraman Gear, pakai semua form atau fusionnya, terus pakai Ultraman Orb, pakai semua skinnya ya. Dan sekarang kita akan coba si Ultraman Zero guys. Jadi kita akan cobain si Ultraman Zero dari yang original sampai ke yang Zero Beyond. Oke, kita akan coba pasang dulu equipmentnya, dan di sini kita akan bongkar dulu dari equipment si Ultraman Orb. Oke, kita lepas dan kita akan pasang di Ultraman Zero. Nah, jadi kita akan coba dari yang tidak pakai skill ya, skin maksudnya. Di sini kita akan coba dari yang original. Oke, kita akan pakai dulu equipmentnya, yaitu pakai equipment yang udah plus 30-an ya. Tentunya karena di sini si Belial itu lumayan sakit juga damage-nya guys. Oke, di sini kita udah pilih equipment. Terus di sini kita tambahin ini yang transformer ya. Nah, jadi udah saya pakai semua equipmentnya dan si Ultraman Zero mendapat power yaitu 424.000 guys. Oke, jadi itulah kita akan coba ya, udah pasang equipment dan di sini kita akan pilih sebuahnya, tapi kita akan pilih random aja. Oke, di sini pakai si ini ya, si Jugglus Juggler dan si Renki. Nah, untuk squad tambahan ini si Jugglus Juggler dan si Renki, saya tidak pakai equipmentnya karena di sini saya ingin mencoba si Ultraman Zero doang buat melawan si Belial. Oke, kita akan lanjut ke Ultraman Gate, di plot dan kita cari ini si Belial. Oke, kita akan lawan si Belial ya, pakai Ultraman Zero yang original, jadi tanpa skin. Kita akan lihat apakah si Ultraman Zero ini bakalan mampu ngalahin si Belial. Kalau mampu, berapakah total waktu yang dihabiskan? Oke, kita pakai skill pertama dulu yang nyetun. Gila, mantap juga ini damage-nya ya. Wah, kita stun lagi dan skill 4. Oke, di sini Ultraman Zero saya udah level maksimal ya. Udah level paling tinggi yaitu level 80. Wah, ini sepertinya bakalan gak bisa buat ngalahin si Belial ya. Oh, kita combo pakai skill 1 ya. Kita stun. Udah, darah saya udah habis sekitar 35%. Oke, ini kemungkinan bisa kayaknya, tapi agak lama ya. Mungkin sekitar 2 menit. Wah, gila, udah setengah anjir. Udah setengah ini. Saya gak tahu ini bakalan bisa atau tidak. Oke, sama-sama setengah ya. Dan saya belum dapat pakai ultimate skinnya. Kita akan coba pakai ultimate skinnya, stun dulu. Dan oke, kita pakai ultimate skin. Wah, digagalin anjir. Wah, ini gak sempat saya pakai ultimate skill ya. Ini nggak tahu kenapa, sepertinya ultimate skillnya ini sedikit lama ya animasinya. Oke, kena stun dan kita coba ultimate skill. Nah, itu kan lama banget, tapi damage-nya lumayan. Wah, anjir, ini sama ya darahnya, si Ultraman Zero dan juga si Belial. Oke, wah anjir, nggak kena. Oke, dan berhasil ya ini kayaknya. Tinggal dikit. Ayo ultimate skill. Ya, wah anjir, miss, nggak kena ya. Oke, dan akhirnya berhasil dengan 15.000 critical damage dari Ultraman Zero. Wah anjir, tapi lama banget ini kayaknya. Oke, kita akan lihat total waktunya yaitu 1 menit 45 detik. Wah, 1 menit, hampir 2 menit ya. Ya, Ultraman Zero tanpa skin. Wah, ternyata berhasil juga, tapi sama-sama sekarat ya. Tadi si Ultraman Zero udah mau habis juga darahnya. Oke, perolehan waktunya yaitu 1 menit 45 detik. Nah, itu yang pertama. Jadi kita akan lanjut challenge yang kedua menggunakan skin, teman-teman. Oke, kita pakai yang skin yang ultimate ini ya. Kita akan cobain berapakah total waktu yang akan dihabiskan kalau memakai skin kedua dari Ultraman Zero. Nanti terakhir kita akan coba Ultraman Zero Beyond. Oke, kita akan coba ini. Apakah ini lebih cepat atau tidak ya? Tapi kalau masalah cepat atau tidak itu tergantung tangan kita kayaknya.
atau damage juga, bergantung juga ya skillnya. Soalnya skillnya beda-beda damage-nya. Anjir. Oke, double stun, dan juga di sini kayaknya ultimate skill-nya beda ya. Kita akan lihat ultimate skill-nya. Oke, itulah ultimate skill-nya, dan ternyata damage-nya enggak begitu besar ya. Nah, kita combo pakai skill pertama. Terus kayaknya ini skill kedua. Kita coba ya, combo pertama, terus skill ketiga. Oke, jadi kumbunya begitu skill kedua dan skill keempat. Wah, gila. Jadi terus darahnya si Belial ya, pakai combo yaitu skill pertama, terus skill ketiga, terus skill kedua. Aduh, kena gitu kan. Skill keempat. Mantep, 34.000 critical damage. Wah, ini kayaknya bakalan lebih nih ya. Oke, tinggal dikit. Nah, mati nih. Kita akan kill dengan ultimate skill. Oke, 18.000 critical damage. Dan total waktu yang dihabiskan Ultraman Zero pakai skin kedua adalah 1 menit 31 detik. Oke, jadi mantap juga ya. Lebih cepat 10 detik dari sebelumnya, 15 detik ya. Lebih cepat dari sebelumnya yaitu 15 detik. Ini sama-sama 1 menitan. Oke, kita akan coba langsung yang terakhir yaitu skin dari Ultraman Zero yaitu Ultraman Zero Beyond. Dan di sini total powernya 500 ribuan, guys. Oke, jadi sebelumnya ini 431.000 ya, ini yang skin kedua. Terus di sini si Zero Beyond yaitu 532.000. Oke, kita akan coba berapakah total waktu yang akan dihabiskan si Zero Beyond buat ngalahin si Belial. Gila, mantap. Nah, untuk kalian komen ya, selanjutnya saya bakal bikin challenge apa lagi atau saran squad buat ngalahin si Belial. Oke, kita akan coba lagi dengan Zero Beyond. Wah, kalau ini mah bakalan cepet ini. Ini damage-nya gede juga ya. Anjir, skill ketiga guys. Skill ketiganya gede banget damage-nya. Langsung segitu dan ini kayaknya nggak ada satu menit ya. Kita akan coba pakai ultimate skill. Apakah kena? Ya, ini sepertinya si Belial diam ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Oke, dan langsung mati pakai ultimate skill, anjir. Wah, gila, ini nggak ada satu menit. Nggak ada satu menit. Oke, kita akan lihat total waktunya yaitu 40 detik, anjir. Cepet banget, guys. Wah, gila, mantap. Dan ini juga udah level maksimal ya. Ini nggak ada satu menit. Oke, jadi menurut saya ini yang terkuat adalah Zero Beyond ya, dari yang original skin kedua dan skin ketiga. Jadi yang paling kuat itu si Zero Beyond. Ya wajar sih, karena ini adalah yang terakhir ya. Pasti bakalan lebih kuat. Sama seperti si Ultraman Kid, ini yang ultimate final juga paling kuat. Oke, jadi mungkin hanya segitu aja ya challenge kali ini. Atau kita akan coba lagi lawan si Dark Jagi yang terakhir ya. Kita akan cobain pakai ini ya, si Ultraman Zero Beyond. Saya ingin tahu berapa total waktunya jika melawan si Dark Jagi dengan level 80 si Ultraman Zero Beyond. Oke, kayaknya ini nggak ada satu menitan. Kita akan coba lawan. Dan combo pakai skin pertama terus skin kedua, ketiga ya. Karena damage-nya lumayan, terus skin kedua. Dan skill keempat. Wah, anjir, kenapa saya bilang skin itu salah mulu ya? Kadang bilang skin skill. Wah, mohon maaf ya jika sering salah pengucapan. Oke, dan akhirnya mati. Ini kayaknya nggak ada satu menit ya. Emang gigi sih ini si Ultraman Zero Beyond, karena si Ultraman Zero Beyond masuk ke dalam squad utama. 31 detik, anjir, cepet banget ya. Oke, dan di sini lumayan juga nih dapat rewardnya melawan si Dark Jagi. Nah, jadi mungkin hanya segitu aja dulu ya guys di video kali ini, karena udah
challenge melawan si Belial, terus cobain di Dark Jagi. Mungkin ke depan saya bakal cobain si Zero Beyond yang level 80 ini buat main di Demon King Challenge yang Nightmare, guys. Oke, yang belum subscribe di subscribe dulu ya, di like serta share dan komen juga. Dan jika kalian ingin mendonasikan ke saya atau mensupport saya, bisa kalian lihat di deskripsi ada link buat donasi ke saya. Oke, jadi mungkin hanya segini aja dulu ya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, guys.